Masa pilihan raya kecil dulu pun, kita kadang-kadang apabila menteri atau timbalan menteri datang, maka sudah tentulah pasti maknanya jentera-jentera ataupun agensi di bawah kementerian itu akan hadir. Tapi ini amalan kita dari dulu lagi. Tetapi kita tidak menggunakan peruntukan dan wang apa-apa untuk kita memperangui ini. Cuma kita lihat sebagai contohnya saya. Apabila saya datang ke sini, saya meninjau kawasan ini di antaranya liputan jalur lebar. Adakah ianya kuat, adanya 1G, 2G tempatnya yang mana kita perlu perbaiki. Jadi apabila kita datang, ialah maknanya sudah tentulah kita datang dengan kerja sekali. Dan kita memperbaiki kerja kita. Dan ini tidak boleh dikatakan bahawa kita mempengaruhi undi. Sebab dalam keadaan yang kita kena akui rakyat dah matang. Pengundi sudah matang. Dan pengetahuan rakyat dari segi apa kemudahan internet dan sebagainya, mereka dapat daripada sumber-sumber, berbagai sumber untuk mereka membuat pilihan. Mereka nak pilih siapa. Tetapi kalau ada tuduhan, contoh kita bagi bendera. Contoh sekarang ni kita datang sini dalam bulan kemerdekaan. Maka kita bagi bendera. Maka sudah pasti ini adalah kita nak menyemarakkan semangat kemerdekaan. Tidak kira ada pilihan raya ke, tidak ada pilihan raya atau semangat cinta akan negara, semangat cinta akan rukun negara, semangat cinta akan bendera Malaysia, maka perlu ada. Jadi maknanya kempen, pemangkang pun boleh bagi bendera. Jadi siapa saja boleh bagi bendera. Ini adalah sepatutnya dibuat oleh rakyat Malaysia. Jadi kalau orang yang menuduh bagi bendera itu salah, maka orang itu tidak sayang negara, tidak patriotik. Mereka salah. Maknanya bukan orang yang bagi bendera itu salah. Jadi kita kena ingat tu. Jadi tidak kira apa bulan, tidak kira apa musim, musim pilihan raya atau bukan, semangat cinta ke negara, perpaduan, semangat patriotik perlu diterapkan setiap masa. Tak kira masa pilihan raya atau tidak. Jadi ini tengok keadaan lah. Tetapi kalau kita turun tu kita memberi hadiah-hadiah yang bukan-bukan, maka sudah tentulah ianya mempengaruhi undi dengan cara yang tidak betul. Ini salah lah. Maka kita tidak akan buat perkara-perkara yang sebegini.